Ribuan orang berkumpul di depan halaman gedung pertunjukan seni di wilayah Orlando, meletakkan bunga, lilin, serta kertas berisi tulisan bagi para korban. Penembakan brutal yang dilakukan seorang pria bersenjata mengakibatkan banyak pihak kehilangan orang-orang yang dicintai. Wali kota Orlando, Buddy Dyer, meminta orang-orang yang hadir di lokasi peringatan darurat ini untuk menunjukkan rasa cinta, untuk menaklukkan kekerasan dan kebencian.